Noktah biasa terdiri dari inti sel atau torus, dinding sekunder, dan lamela tengah seperti pada gambar. Pada noktah berhalaman dibagi menjadi dua, yaitu noktah sempurna dan setengah sempurna. Keduanya memiliki bagian yang sama, yang menjadi pembedanya adalah pada noktah setengah sempurna hanya memiliki setengah halaman, seperti terlihat pada gambar. Untuk noktah sempurna dibagi menjadi tiga. Yang pertama noktah buta, tidak ada torus dan margo, sedangkan pada sempurna mengalami penebalan pada ujung dinding sel, sedangkan pada biasa tidak mengalami penebalan. Seperti gambar, yang sempurna mengalami penebalan pada dinding sel. Pada noktah berpasangan memiliki bagian torus atau dinding sel, margo, dinding sel, dinding sekunder, komplementer, dan pada batang pinus merkusi masuk dalam noktah berhalaman karena memiliki margo yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lainnya dan mempunyai halaman yang menuju ke dalam, serta memiliki bagian noktah yaitu torus, margo, dinding sekunder, dan lamela tengah. Jika digambarkan, maka seperti ini bentuknya, ada torus, margo, dinding sekunder, lamela tengah.